Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Kwendra. Di video kali ini kita akan review Party Book 710. Sebenarnya udah pernah saya review ini. Paling laris di toko K Audio. Teman-teman bisa beli. Tapi sebelum itu kita kasih intro dulu, guys. Ini harga 710, kita di harga ya untuk di bulan Desember 2023 akhir tahun ini kita harganya sekitar 9 jutaan ya. 9 jutaan teman-teman sudah mendapatkan satu Party Book ini tanpa ada mic ya. Kalau ada pembelian yang banyak ya kontak aja di nomor yang sudah tercantum di bawah deskripsi. Kemudian di sini ada satu subwoofer dari Hooper SRP118 yang wattnya 600 watt. Kemudian ini bisa buat pemakaian di indoor atau outdoor. Nah, kenapa kita gabung ke subwoofer Hooper? Nah, karena ini ada kiriman, kita mau kirim ke Singkawang ya, satu set full set seperti ini karena dia buat pemakaian di outdoor. Mau tampil berbeda. Nah, ini berbeda, silakan. Mau subnya apapun tetap bisa dikombine ya, tapi lebih saya sarankan teman-teman kasih mixer ya, bolehlah 4 channel atau 6 channel ya. Kita mixer kita ada 4 channel yang merek asli dengan tipe Pro Effect 4 ya, itu 4 channel, ada bluetooth dan lain-lain, suaranya mantul. Ini masih polosan, teman-teman bisa dengar hasil suara seperti apa. Sekarang kita tes seperti apa untuk hasilnya. Ini lampunya cakep banget ya, 710 10 inci double, tweeternya kiri kanan. Kita tes ini tanpa menggunakan sub dulu. Kita kasih sub ya sekarang. Mantul sekali dari hasil 710. Untuk Hooper 8.500,
sering saya review juga. Ini kita bisa gabungkan ke AK15 atau JS10 atau juga HA400. Ini abang paling tua, ada juga yang B18A, nanti kita akan review selanjutnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk harga, teman-teman bisa cek di kolom komentar, dan pastinya link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi box dan kolom komentar. Akhirnya saya Kondra, thanks for watching.